Sulap adalah suatu seni di mana manusia bisa memanipulasi keajaiban untuk membuat orang lain senang. Terus, kan banyak ya orang-orang yang beranggapan sulap itu adalah menggunakan jin, itu gimana tanggapannya? Saya jujur juga dalam setiap sulap saya selalu menggunakan jin. Anda bisa lihat sini jinnya ada logo A-nya loh. Ada. Oh bukan jin itu yang itu ya? Bukan. Sulap itu menurut saya pribadi tidak ada hal-hal mistis di dalamnya, tapi kita nggak tahu juga yang di luar ya. Semuanya menggunakan akal pikiran manusia untuk memanipulasi keajaiban bagaimana seolah-olah terlihat nyata. Menurut Mbak, sulap atau magic itu gimana sih? Sulap atau magic adalah sesuatu yang luar biasa yang merupakan seni yang dimiliki oleh orang-orang yang ingin mengetahui bahwa itu adalah seni yang sangat menghibur. Baik tua, muda, anak-anak, dan itu adalah luar biasa. Kan kalau misalnya di Indonesia kan banyak kontroversi ya Mbak ya, antara kayak misalnya ulama-ulama gitu. Apa namanya, sulap itu kan katanya pakai jin gitu. Menurut Mbak itu gimana tuh? Itu sah-sah saja. Orang mau bilang apa kek, mau pakai dunia hantu, pakai dunia apa, terserah mereka. Yang penting kita datang menghibur. Misalkan beliau melihat tidak merespek, silakan dimatikan aja TV-nya daripada sakit jantung mati sendiri. Pesan-pesan buat masyarakat atau anak muda, anak-anak sulap gitu gimana? Yang pesannya sederhana, ikuti suara hati. Kalau kepingin lebih, berlatih dengan kontinu, ikuti jadwal, tertib, disiplin, dan pasti akan menuai sesuatu yang luar biasa.